Partai catur singkat namun keren terjadi di Nottingham, Inggris tahun 1868 antara pecatur amatir bernama Stevenson versus Mariati. Stevenson sebagai putih membuka permainan dengan pion E4. Mariati membalas dengan pion E5, pion D4, center game. Pion makan pion, gajah C4, kuda hitam F6 menyerang pion. Pion maju ke E5, balik menyerang kuda. Dan hitam respon ancaman tersebut dengan mendorong pion D4 menyerang gajah. Sesudah gajah mundur ke B3, kuda hitam ke E4, kuda putih E2, gajah C5. Pada posisi ini, langkah terbaik bagi putih adalah mengamankan raja dengan rokade pendek. Namun, pada game aslinya, di posisi ini Stevenson memilih mendorong pion ke F3. Menyerang kuda hitam. Langkah tersebut merupakan sebuah blunder karena selanjutnya Mariati melangkahkan menteri ke H4 skak. Pion putih menutup skak di G3 sekaligus mengusir menteri. Akan tetapi pada posisi ini hitam tidak menyelamatkan menteri. Karena pada posisi ini, hitam memilih langkah pion D3. Pion putih makan menteri, langsung berhadapan dengan langkah gajah hitam F2, skak. Raja putih hanya bisa mengungsi ke F1, dan tentu saja langsung dibalas dengan langkah gajah hitam ke H3. Skak mat.